dua, go! Keras bang, keras bang! Come on bang, come on! Hey. 1 juta, 1 juta! 1 juta! Lagi tang, lagi tang, lagi tang, lagi tang, lagi tang! Lagi tang! Kita target anak-anak gym nilaiku, ya? 80 sama. Cepet-cepet. Gue udah siapin nih, 1 juta nih. Keras! 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 Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Lauren Utagalung TV. Hari ini kita part ketiga nih. Jadi yang pertama udah part 1-2, yeah. Itu saya pecah ya. Di Cibubur, di kota wisata. Nah ini kita coba di tempat gym. Jadi targetnya anak-anak gym dan orang-orang yang lewat lah nanti. Cuman orang-orang yang lewat ini agak susah sih sebenarnya ya, Lek ya. Nanti plan kedua kita mau coba abis dari sini ke lapangan depan ini. Ada kantor Koramil juga di situ. Jadi ada anak nongkrong juga kan. Iya, mereka agak ragu mau berhenti apa gimana gitu. Nah oke, okay, nanti seperti biasa nih, Algojo 1, Bro Brian. Nah nih, Algojo 1, jadi kalau lu mau dapat 1 juta, lawan tuh Algojo 1. Algojo 3 nih, 50 ribu, kita kecil-kecil. Karena kita tahu diri nih, kita nggak atlet ya coy ya. Kita nggak atlet nih. Laiku, hal yang paling penting, yang paling mendasar, saya buat konten Panco ini, yaitu adalah hiburan dan edukasi. Jadi kita balutin di dalam hiburan ini ada edukasinya. Yang pertama mejanya harus standar internasional. Yang safety. Iya, peserta yang safety. Pun aman, kita atlet pun aman. Gitu. Iya, atlet pun aman. Yang lawan apa ikut-ikutan juga aman kan? Jangan coba-coba di meja abal-abal. Iya, karena ada salah satu senior teman atlet juga. Saya juga atlet binaraga nih. Buat konten. Di meja-meja seperti pengalaman saya dulu gitu kan. Saya udah tahu diri nih. Saya dibully coy. Dibully anak-anak Panco. Oleh karena itu saya belajar buat konten berikutnya. Saya langsung ngambil nih meja Panconya. Saya juga dulu pas di meja asal-asalan kena patah dia. Patah, iya. Pernah dijahit nih, patah. Karena kita tahu diri bukan atlet Panco coy. Ya, oke nanti pokoknya kalau buat konten-konten Panco seperti ini. Ya pakailah meja Panco. Minimal kalaupun seru-seruan ya tahu tekniknya ya. Tahu tekniknya gitu. Oke, kita cari-cari target nih atau siap. Orang yang lagi mau berhenti boleh, gitu ya. Siapa aja, nih boleh. Saya mau panggil nih rombongan-rombongan anak gym lah aku. Pasti penasaran ikutin terus dari awal sampai akhir. Seru nih, siapa yang dapat jackpot 1 juta atau enggak minimal jajan 100 ribu lah buat malam Minggu. Oke, ikutin terus. Wuhui. Bawanya siapa, Bang? Siapa aja, Bang? Sini, Bang. Dari awal gini gede-gede, Bang. Iseng-iseng aja, Bang. Iseng-iseng berhadiah, Bang. Nggak tahu di mana. Ayo bang, lawan bang. Tinggal milih bang. Kocap. Tinggal milih bang. Wey. Mantap. Kalau saya kalah? Ya udah. Ayo bang, ayo bang. Singgah bang. Ya oke, okay, yuk. Jadi, kita edukasi dulu nih. Wih, ada Kang Ojol. Panco yang pertama tuh mejanya mesti safety. Mejanya mesti meja standar Panco. Ini udah internasional nih. Oh, ini mau tandingnya ya, Bang ya. Mau tanding di dunia manapun kayaknya kayak gini ya. Jadi jangan coba-coba Panco di asal-asalan meja. Diedukasi dulu ya. Bahaya. Semua kita setiap pertandingannya diedukasi dulu. Panco tuh jangan nekan ke sini. Ya. Oke. Okay. Jangan pakai ini. Bahaya. Tarik. Nah, tarik ke dalam. Tarik ke dalam seperti itu. Ya. Boleh. Posisi tangan di sini, kalau bisa ngambang gini. Soalnya pas kita narik kan di bawah. Kalau posisinya di sini kan ya gini ya. Kalau posisi di sini kan. Ayo, Bang. Wes. Kecuali atlet profesional. Ini dia
Iya. Kaki posisi kaki saya bebas. Ayo bang, cobain bang. Panco bang, 1 juta. 1 juta, panco. Cobain toh. Bang. Ayo siap, wasit. Modal kawin. Wasit. Mantap. Kawin. Mantap. Oke. Belum kawin. Kang Ojol, siap. 3, 2, go. Keras bang. Come on. 1 juta. 1 juta. Woi. Mantap. 1 juta. Ayo, mau cobain. Rasanya, bang. Cobain, 1 juta. Lumayan buat bensin kan. Kalau menang 1 juta. Ayo, bang. Adu panco 1 juta, bang. Kita coaching dulu. Baik, Bu. Kita coaching dulu ya, aturan panco yang baik supaya aman. Yang pertama mejanya mesti safety. Safety itu ukurannya udah segini. Ini udah internasional. Mau tanding di negara. Harus ada yang ngaturin sih. Mejanya aturannya seperti ini. Tingginya apa dan sebagainya. Yang kedua, tekniknya. Panco jangan menggunakan ini. Bahaya. Oke, panco itu bisa ditarik. Tarik ke dada. Yoi, ke dada sebelah sini coba. Posisi tangan pegang ini. Posisi kaki udah bebas. Boleh di depan seperti ini, lihat aja. Ada di bawah kakinya, boleh? Kakinya. Tumpuan. Boleh seperti ini, boleh begini, lihat. Boleh begini, kakinya. Coba lihat bawah. Coba aja, mau 100 ribu boleh lawan ini. Siap? Ayo Le, siap Le. Oke, wasit. Siap. 3, 2. Hei, keras. Tekan keras. Mantap. Tekan. Hajar. Mantap. Mantap. Duanya lemes, Bro. Ayo selanjutnya. Apa-apa nyu pengalaman. Enggak cukup banyak ini. Bang, Kang Ojol. Menang 1 juta, lumayan bawa rumah. Ini 50.000. Biar di coaching dulu. Kaki kuda-kudanya yang nyaman, kaki kanan di depan boleh. Ini nyaman Tony. Jadi pas begitu menarik badan boleh kecewa. Keras, cobain, yuk. Woi, mantap nih. Go. Ya, press. Press. Ayo press. Ya. Woi, mantul. Anak gymnya belum keluar nih, Satu juta. Lumayan bang. Ada Kang Ojol. Terus. Mantap ya. Ayo bang, cobain bang. 1 juta bang. Weh, masuk. 1 juta, panco. Keras. Ayo bang, adu panco 1 juta. Mantap. Ayo bang, panco bang. Di dalam siapa aja? Oke, hati-hati ya. Mantap kali. Ajakin lagi bro. Ajakin, gua udah ajakin tadi, gak ada yang keluar. Woi, yang merasa ini bro, bawa bro.
Ayo dong ramein gitu. Ayo 1 juta. Wes, ada Pak Jar. Mau cobain berapa, Jar? Gila, Pak. Ini Algojo. Algojo 1, Algojo 3. Lu tinggal milih, Jar. Algojo 1 1 juta. Ini Algojo 1. Iya. Algojo 1, gua Algojo 2, dia Algojo 3. Ayo keluar semua. Anajim, Anajim. Ya, lah Anajim. Masa enggak mau ramein konten gua? Ah, ayo, Bang. 1 juta, Bang. Wes. Mantap. Hei bro. Yo, Om. Gua udah bilang tadi yang merasa punya biji, kok enggak keluar-keluar sih? Tahu ini, kita keluarin satu album kita. Ini. Lauren Tagalung TV nih. Kok enggak didukung sih Lauren Tagalung TV? Kita nih kita pertama di Bekasi dulu, nih. Kita coaching dulu. Ya coaching ya benar-benar. Di coaching dulu. Jangan coba-coba pacu di asal-asalan meja. Ini meja udah stop. Ayo, Bang, cobain, Bang. Buat bensin 1 juta. Gak apa-apa, seru-seruan aja. Boleh begini, yang penting jangan dua-duanya naik, bebas. Ya. Oke, mantap ya tekniknya ya. Guys, Leku, ada Pajar anak-anak gym ya, turun semua ke jalanan. Nih, Pajar mau target 1 juta nih ternyata. 1, 2, 3. Ayo. Keluarkan doiknya. Ayo, keren. Ayo, keliling. Lu mau milih 100 ribu, ini 1 juta coy, jackpot. Lan Loren bisa lo. Gua gak mau. Bisa nyetir lah. Yang 50 ribu, no. Lalu Nathan lu. Mantap. Kita target anak-anak gym nih, Leku. Ya. 80 sama. Iya, 80. Cepet-cepet. Cepet-cepet. Gua udah siapin nih 1 juta nih. Ayo, Pak. Mana nih? Jatuh ya duit gua. Oh, enggak. 1 juta, Pak. Iya, lu lawan Nathan main dapat gocap. Oke. Dapat gocap. Iya. Assalamualaikum. Anak gym, Spartan gym. Dia mau ncar yang 50 ribu. Oke, okay, siap ribu. Ya. Wasit. Ini kita lihat nih backnya ya. Backnya. Wesh. 50 ribu. Go. Keras. Nah, tarik ke dalam. Jangan di gua kalah. Tunggu dulu. Ini karena lu milih 50 ribu ya. 50 ribu ya, 50. Oke. Gua harus keluarin 50 ribu. Iya. Coba aja tarik deh ke dada, tapi tangan lu turun. Ayo, Bang, cobain, Bang. Panco. Ikut. Nah, jadi enggak nyangkut di sini. Oh. Ayo. Coba cepet. Ayo, coba. Cepet mau yang mana, ada dua nih. Nah, ada dia, ada gua. Ayo. Siapa dia? Si Helmi, Algojo sama. Ayo, ntar gua lawan Bang Helmi aja. Udah di pantek lu. Gua lawan Bang Helmi lu. Ayo dah, Pak. Dia milih Algojo 2. Cepet. Duitnya buat bensin. Tuh, penonton disorot, penonton. Penontonnya pada orang naik mobil. Ini ngambang. Iya.
ngambang. Terus tangannya pas-pas ke bawahnya ikut ke bawah. Jadi iya. Ikut di sini, ya. Tarik ke dada lu, tangan gua. Keren. Begitu go, mulai. Siap. Ready. Siap. Ready. Go. Go. Gua ngeri nih. Wuh, gila. Tarik kiri. Oh, enggak bisa. Ini di stel meja kanan nih, di stel nih. Kanan. Mantap, Jar. Ayo, ayo, ayo. Yang menang 1 juta. 1 juta, 1 juta. Enggak, iseng-iseng aja, enggak apa-apa. Lu udah diincar nih sekarang nih. Apa? Mau up level dia. Udah nyerah dia. Lu lah siapa, Helmi? Helmi, ya. Anjing. Kan ini gua bilang resikonya kalau ada tim nih. Wes. Tadi udah bagus, tinggal bawah aja. Jangan go. Gua supporter di belakangnya di sini. Soalnya ini audionya. Oke, okay, like-ku. Dia milih Helmi, upgrade ke 100.000 ya. Si Kiki mencoba Algojo 3. Berat, Algojo 2. Berat 70. 70. Oke, okay, siap. Ayo. Ayo siap. Ini memperebutkan gelar atlet open trail ya, Bang. Ya. Baunya jangan lupa, bau. Siap, ready. Begitu, Bro. Ada wasit ya. Bahu masuk, bahu masuk, bahu masuk. Siap. Ready. Go. Go. Ya. Bro. Lu. Ada. Roid. Oh, jangan bilang dong. Roid. Roid. Ayo, Bang, cobain, Bang. Anjing tenang, dia udah lawan. Iya, udah habis dinatan dia. Gue licin banget, Bang, ngeri banget. Lu enggak break dulu soalnya, Pak. Enggak ada lagi tuh yang berotot di sono. Ki, enggak ada lagi yang berotot. Ajak lah yang tadi tuh. Gua tadi yang tinggi kan, yang tinggi. Siapa sih itu? Lu, lu. Enggak, dia tuh pintar, dia nunggu kita capek. Iya. Dia pintar. Gua udah tahu nih teknik-teknik orang licik. Mantap. Oh, tadi belum. Oh, itu enggak ada kembalinya. Enggak ada kembalinya. Ada 52 enggak? Tukarlah. Tukar. Menang si Kiki soalnya. Wes, biar sah gitu kan, biar enak. Mantap, Leku. Udah 18 menit nih. Berarti kemarin itu gue kalah karena ngentengin. Terus posisi, kalau tadi gue bener-bener gue siap banget, iya, bahu. Siap banget bahu. Gue bener-bener gue gini, kalau kemarin kan gue gini, nyantai. Akhirnya kan kayak totonya tenaganya bagus deh. Salah satu tangi pancu kita eksekusi si tempat. Iya, terus tadi sama badan gue langsung gue turunin aja. Iya. Gitu guys, caranya guys. Oke. Kita masih tunggu nih, yang pecah masih si Kiki ya. Algojo 3. Di sini banyak doang yang lewat-lewat, Bro Helmi. Kalau di sono kan lapangan tuh. Emang nongkrong gitu loh orang yang nongkrong. Apa bingung markirnya. Iya, dan di situ sampingnya ada Koramil kan? Iya. Cocok sih itu. Kalau ada tentara pindah kan lagi nongkrong. Heeh. Tinggal ngangkut nih sono. Pindah aja, pindah. Yang paling gede si Kiki doang di dalam ya? Iya. Enggak ada lagi yang lain. Ada yang tinggi tahu. Si Ajis enggak ada, si Ajis. Enggak ada.